belanjain bang di Mangga 2 bang, biar rame nih bang. Gimana sekarang jualannya, rame apa sepi? Anyep. Anyep? Ini hari Sabtu loh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Holy Holiday. Pada video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di Pasar Pagi Mangga 2. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini di tahun 2024 bulan Agustus. Ini area lobby masih dihiasi bendera merah putih di area resepsionis. Dan kita lihat suasana di area Pasar Pagi ini, suasananya tidak terlalu ramai bila dibandingkan dengan ITC Mangga 2. Kita akan berkeliling-keliling. Jadi untuk Pasar Pagi Mangga 2 ini adalah tempat-tempat penjualan pakaian, aksesoris, sepatu, sendal, dan tentunya diisi dengan tenan-tenan. Toko tas juga ada di Pasar Pagi Mangga 2. Jadi buat teman-teman mungkin yang kangen suasana dari Pasar Pagi Mangga 2, bisa tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip-skip biar teman-teman tahu bagaimana beberapa area yang sudah saya kelilingin ini suasananya seperti apa. Dan jangan lupa sambil nonton dibantu like video ini, bantu kasih jempol sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Ini adalah suasana hari Sabtu teman-teman, suasana hari Sabtu sekitar di jam 1:30 siang. Ini suasana pengunjung memang tidak terlalu ramai untuk Pasar Pagi Mangga 2, walaupun tenan-tenan yang tersedia ini juga masih sangat lengkap sekali untuk tenan toko pakaian seperti ini. Namun suasana yang berbelanja memang sangat jauh berbeda dengan kondisi di ITC Mangga 2 yang terlihat sangat ramai sekali. Walaupun kita bisa jumpai ya seperti ini beberapa pengunjung yang kita berpapasan. Di sebelah sini ada toko-toko aksesoris nih, sebelah kanan kita. Kita akan jalan-jalan aja ya, jalan-jalan santai di Pasar Pagi, melihat bagaimana suasana terkini. Untuk harga-harga yang tertera ini bervariasi ya, toko-toko pakaian sudah memperlihatkan harganya mulai dari 50.000, 75, ada yang 100.000 juga. Di sebelah sini ada toko jam tangan di area tengah sebelah kiri kita, dan toko tas untuk sekolah juga ada. Ini banyak pilihannya untuk Pasar Pagi Mangga 2 ini untuk pakaian, baik mulai dari pakaian anak-anak sampai orang dewasa. Untuk pakaian dalam juga banyak dijual di tempat ini, dan tentunya aksesoris-aksesoris banyak dijual di tempat ini seperti wig ataupun rambut palsu. Di sebelah sini banyak sekali nih. Ini juga ada toko tas untuk tas-tas wanita juga banyak. Jadi seperti inilah suasana terkini dari Pasar Pagi Mangga 2. Bagaimana menurut teman-teman? Mungkin teman-teman punya pengalaman di Pasar Pagi Mangga 2, boleh di-share ceritanya, boleh dibagikan untuk pengalaman kalian. Mungkin pernah bekerja di sini atau berbelanja di tempat ini. Ayo tulis komentar kalian tentang kondisi terkini dari Pasar Pagi Mangga 2 di kolom komentar. Aku tungguin. Ini kita sudah bergeser naik satu lantai ya. Untuk suasananya juga sama. Untuk suasananya seperti ini. Untuk tenan-tenan toko pakaian masih banyak sekali pilihannya. Yang mau berbelanja banyak pilihannya. Ayo datang langsung ke Pasar Pagi Mangga 2. Meskipun ini hari weekend ya, hari Sabtu, ini suasana pengunjung juga tidak tampak ramai, walaupun memang kondisinya masih lengkap sih untuk tenan-tenan yang tersedia di Pasar Pagi Mangga 2. Namun kondisinya memang seperti inilah, bisa kita lihat bersama-sama dalam video ini. Untuk tenan-tenan toko pakaian masih sangat lengkap, ada kemeja-kemeja, ada baju terusan untuk wanita juga. Kaos-kaos masih banyak di tempat ini. Di sebelah sana juga masih banyak untuk toko-toko pakaian.
di sebelah sini ya. Namun untuk suasana yang berbelanja ini memang terlihat tidak ada di area sebelah sini. Kita doakan biar pasar pagi Mangga Dua ini bisa kembali bangkit lagi, kembali ramai lagi suasananya yang berbelanja, biar toko-toko pakaian ini kembali hidup lagi dan bisa meningkatkan penghasilan para tenan yang ada di pasar pagi Mangga Dua. Ayo datang dan ramaikan kembali pasar pagi Mangga Dua, karena masih banyak pilihan seperti ini. Toko-toko jam tangan juga masih ada dan toko-toko aksesoris di sebelah sini juga masih berjejer untuk toko pakaian, untuk pakaian wanita di sebelah kiri kita. Untuk baju-baju tidur juga ada. Jadi banyak pilihannya, bervariasi untuk pakaian-pakaian yang dijual. Kita lanjut lagi, di area tengah ada ATM Mandiri yang siap mengeluarkan uang yang ditarik. Dan di sini juga masih sangat lengkap sekali untuk tenan-tenan toko pakaian, baik untuk pakaian untuk anak-anak maupun orang dewasa. Jadi untuk pasar pagi Mangga Dua dan ITC Mangga Dua ini secara khusus menjual pakaian, sepatu, sendal, dan aksesoris, dan menjual tas-tas wanita. Ini banyak banget pilihannya bagi para kaum hawa, ini surga belanja. Kita lanjut lagi ya, naik ke lantai berikutnya. Ini juga masih sangat banyak sekali untuk tenan-tenan yang tersedia. Ini ada satu tenan yang kosong. Di sini ada toko untuk baju anak-anak di sebelah kanan kita. Di sebelah kiri ada jaket-jaket dan celana juga. Ini celana-celana panjang di sebelah sini. Jadi untuk pilihan berbelanja banyak. Ini daster-daster. Kita berlanjut lagi di lantai berikutnya. Kita akan jalan-jalan keliling-keliling. Ini ada toko kaos kaki di sebelah sini. Ini ada toko-toko aksesoris. Kalau di lantai ini banyak toko-toko payet. Di sebelah sini juga ada toko-toko gelang.
ada juga toko-toko pakaian. Di sebelah sini toko aksesoris ikat pinggang dan teman-temannya ada di area tengah sebelah sini. Ini bermacam-macam aksesoris ada di lantai ini. Jadi selain toko pakaian, toko aksesoris juga banyak sekali di tempat ini. Ini kalau di sebelah sini juga masih tersedia toko-toko pakaian. Ini banyak untuk pakaian wanita di sebelah sini. Suasananya juga masih lengkap sih untuk tenan-tenan yang tersedia di area sebelah sini. Namun memang untuk suasana pengunjung terlihat tidak banyak yang ada. Ini ada toko parfum juga di sebelah sini, ada toko jam tangan. Dan di sebelah sini masih diisi dengan tenan-tenan toko pakaian. Untuk toko sendal, toko sepatu untuk wanita, ini juga masih banyak di tempat ini. Kita keliling-keliling aja ya, sambil menikmati suasana di Pasar Pagi Mangga 2, sambil lihat-lihat mungkin ada baju yang sesuai selera para penonton, bisa dibeli nanti, mungkin jadi referensi. Di sebelah sini juga ada toko batik teman-teman, untuk toko baju batik juga ada, baik pria dan wanita, ada jasnya juga. Di sebelah sini ada galeri kafe, ini tempat ngopi, galeri kafe. Di sebelah sini terlihat ada beberapa tenan yang tertutup. Ini ada tempat pijat refleksi juga di area tengah. Kita berlanjut, ini suasana di lantai 4. Ini suasananya seperti ini, tidak terlalu ramai untuk toko-toko tas yang ada di lantai ini. Ada beberapa tenan juga yang tertutup. Toko pakaian juga masih ada di tempat ini. Jadi untuk di lantai 4 juga ada tempat ngopi ataupun tempat makan, area tempat makan di sebelah sini. Di sebelah sana ada panggung-panggung juga. Ini suasana di lantai ini juga ada beberapa tenan yang kosong. Ini saya jalan-jalan di area tengah saja ya. Ini yang masih ramai saya kelilingin. Jadi untuk area-area pinggir memang ada banyak sekali kios yang tertutup memang, karena memang tidak ada yang menyewa. Namun untuk di area tengah sebelah sini masih banyak untuk toko pakaian. Bahkan ini toko-toko kebaya juga banyak dijumpai di tempat ini. Seperti ini, kebaya-kebaya dan pakaian batik-batik tradisional. Ini untuk pakaian wanita banyak dijumpai di tempat ini. Ini dia salah satu toko kebaya untuk para kaum hawa nih, banyak pilihannya toko kebaya. Di sebelah sini juga masih banyak deretan toko pakaian. Ini toko kaos dan celana pendek juga ada di tempat ini. Shine.
Kita naik di lantai paling atas, lantai 5. Ini kita akan lihat bagaimana suasana di lantai paling atas. Kalau di lantai 4 tidak terlalu ramai. Bagaimana suasana di lantai 4? Kita langsung simak. Ini banyak juga masih tersedia toko pakaian dan toko tas wanita di area sebelah sini. Jadi banyak pilihannya. Kalau di lantai atas ini banyak toko-toko tas. Jadi silahkan pilih ataupun silahkan datang langsung untuk berbelanja tas kesukaan kalian di Pasar Pagi Mangga 2. Dan toko-toko pakaian juga masih banyak banget. Walaupun untuk suasana di lantai atas ini juga tidak jauh berbeda dengan lantai 4. Tidak terlalu ramai meskipun tenan-tenan. Ada toko topi juga di sebelah sini. Ada banyak toko-toko topi di area sebelah sini selain toko tas wanita. Kita explore di lantai 5. Ada toko tas, toko dompet, dan tentunya masih ada juga toko pakaian. Ini dia suasana di lantai atas dari Pasar Pagi Mangga 2. Suasananya juga tidak terlihat ramai untuk pengunjung, walaupun tenan-tenan yang tersedia ini masih banyak sekali. Kita lanjut di lantai yang paling bawah ini teman-teman. Ini suasananya lebih ramai untuk tenan yang tersedia di sebelah sini. Kita akan keliling-keliling di lantai paling bawah dari Pasar Pagi Mangga 2. Kita lihat suasananya lebih ramai di area sebelah sini. Mana sekarang jualannya ramai apa sepi? Anyep. Anyep. Ini hari Sabtu loh. Semoga tambah ramai jualannya. Amin, 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 amin ya Allah. Rezekinya ayah lancar. Amin, 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 amin. Terima kasih. Itu dia teman-teman, obrolan singkat dengan penjual yang ada di Pasar Pagi Mangga 2. Jadi pengakuannya ini memang untuk penjualannya terlihat memang sepi ya pengunjung yang ada di Pasar Pagi Mangga 2. Jadi di lantai bawah ini juga masih banyak tersedia untuk toko pakaian, toko aksesoris, dan untuk toko sendal, sepatu, dan tas juga ada di lantai bawah ini. Baiklah teman-teman, kita sudah keliling-keliling di Pasar Pagi Mangga 2. Untuk suasana terkini, memang untuk tenan-tenan yang tersedia ini masih sangat lengkap sekali dan banyak pilihannya. Namun untuk suasana pengunjung memang tidak terlalu ramai, walaupun
saya jalan-jalan di hari Sabtu ataupun hari weekend. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk memberikan sedikit informasi tentang suasana terkini dari Pasar Pagi Mangga 2. Mungkin buat yang kangen bisa bernostalgia di tempat ini. Jangan lupa untuk bantu like video ini, bantu kasih jempol sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten selanjutnya. Dan yang belum subscribe channel Holy Holiday, ayo subscribe sekarang juga. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Holy Holiday. Mungkin sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.